dengan melafazkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa hari ini, Senin 18 Oktober 2021, Musyawarah Penetapan Kerja Pemerintah OHLA Lamagora Tahun Anggaran 2022 dimulai. Menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Usulan kegiatan yang akan disampaikan adalah berdasarkan kebutuhan dan bukan keinginan. Ibu dan Bapak yang kami hormati, penilaian Rumah Desa Pelaksana 10 Program Pokok PKK akan dilaksanakan awal November 2021. Kita sudah berjuang bersama-sama mengorbankan waktu, tenaga, dan materi demi terdoar naraha misiksika. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita tidak mungkin mempermalukan Maluku Tenggara. Kita tidak mungkin mempermalukan kecamatan Kipicir Timur Selatan. Karena itu, kita harus bekerja di siang hari dan rapat di malam hari. Perjuangan ini akan menjadi berat jika hanya dipikul oleh PKK Ohori dan Dasawisma. Apabila kita bersatu, maka tidak akan yang bisa mengalahkan kita. Foing Fokut Aimehe Fangfo Bangluwaku Uwewel Ni Ai Rangga. Kalau ada orang-orang tertentu yang tidak ingin berpartisipasi membangun Ohoi ini, maka ibu dan bapak tidak perlu cemburu atau kurang hati. Bukankah kader PKK dilarang luka hati, sakit hati, apalagi patah hati? Utamakanlah kepentingan Ohoi di atas kepentingan pribadi. Setiap orang hendaknya menghindar diri dari hasutan provokator-provokator kampungan yang hanya berjuang untuk merusak kekeluargaan di antara kita. Tuhan yang Maha Kuasa akan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom.